Assalamualaikum sahabat solihah, jumpa lagi di channelku Wais Al-Qarni. Terima kasih buat kalian teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga aktif di komen ya. Nanti aku bacain komennya. Dan kali ini aku mau bikin tutorial gimana bikin telur geprek. So stay tune untuk bahan-bahannya. Nah ini dia teman-teman, bahan-bahannya itu yaitu ya telurnya, terus ada juga cabai rawit, dia udah dipakein bawang putih yang udah dikupas, terus ada bawang merah, terus dia ada aku pakai penyedap rasanya dari Royco rasa ayam. Terus untuk tepung crispy-nya aku pakai dari Kobe Super Crispy Kentucky, jadi dia rasanya kalau aku bener-bener enak dari tepung crispy lainnya. Aku lebih suka yang Kobe gitu sih teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita masak nih telurnya. Jadi dia dimasak dulu kayak diceplok gitu. Maaf ya videonya tuh singkat banget karena yang terakhir aku lupa fotoin. Dia diceplok gitu terus jangan lupa pakai penyedap rasa. Nah udah diceplok gitu kita tiriskan. Untuk satu tepung Kobe ini dia cukup buat 3 telur aja nih teman-teman. Nah terus kita bikin adonannya, 2 adonannya dari Kobe Crispy yaitu tepung yang basah dan juga tentunya tepungnya untuk yang kering gitu. Kekentalannya kalian atur sesuai yang kalian inginkan ya. Nah langsung aja kita lihat, jangan lupa terus diaduk-aduk gitu, masukin ke adonan basah ya teman-teman. Ini tuh kelihatannya kayak sedikit banget ya, tapi ternyata ini tuh jangan salah loh teman-teman, ini dia cukup untuk 3, bahkan dia masih sisa cukup untuk 3,5 telur. Dia itu ya kalian ini sendirilah ya, dirapi-rapin sendiri gitu crispy-nya. Terus udah gitu kita goreng deh teman-teman ya. Jadi dia kayak ada sensasi kriuk-kriuknya gitu loh di luar. Habis itu kita siapin sambalnya, itu semuanya yang tadi udah siapin. Dan kalau udah selesai dia disiram pakai air panas, jangan lupa pakai air panas, salah ada tuh. Dia pakai minyak panas ya teman-teman. Jadi sambalnya itu dia pakai minyak panas. Habis itu dia udah deh digeprek gitu. Gepreknya kalau aku tuh nggak terlalu ancur banget, yang penting dia ngebelah-belah aja gitu karena suamiku kurang suka kalau dia terlalu ancur. Ya sesuai aja sih, kalau teman-teman maunya ancur silahkan dihancurin aja telurnya gitu ya. Kalau untuk aku seperti ini ya, begitulah teman-teman. Gampang banget kan bikin telur geprek? Oke, gitu deh teman-teman. Silahkan mencoba.